200 cabe. Oh, bisa. Ini beneran 200 cabe. Coba lihat tuh. Benar-benar serius 200 cabe. Oh. Kalau mau makan beneran jangan pesan yang 200 ya. Kita cobain abangnya yang bikin menu ini. Ini yang bikin ulah. Oh, di tengah. Halo. Oh, tar dulu, itu ada apa itu? Rame banget. Ini Bekasi in normal day. In normal day ya. Ya, kayak beginilah. Udahlah Bang, daripada mikirin kemacetan di Bekasi, ini aku mau ngajak satu lagi tempat. Dimana? Yang muantep pol. Ini masih di daerah Galaksi juga. Oh. Masih dekat sama Mikari Perindavan. Ini ada tahu gejrot, tapi ini agak body shaming tahu gejrotnya. Apa tuh? Masa tahu gejrot dikatain gajah bengkak sih? Oh, serius ada gajah bengkak? Iya. Aku ngerasa tersinggung deh. Oh enggak, ini masih langsing nih, masih. Oke, guys, jangan lupa kalian tetap ikutin hobi makan dan teman Bang Ipan yang ada di Bekasi. Anak wali kota Bekasi masih. Wali kota Bekasi, jajan Beken. Ikutin media sosialnya, jangan lupa. Dan mari kita liput tahu gajah bengkak. Oh iya bener, bener, bener. Tahu gajah bengkak. Iya bener, bener. Sebengkak apa sih, yuk? Nih, harga-harganya nih, Bang. Ini ada porsi besar 10.000, sampai yang paling gedenya porsi gajah bengkak 20.000. Oke, gajah bengkak. Boleh deh, Bang, gajah bengkak, Bang. Ini kenapa disebut gajah bengkak ya? Ya, namanya. Kenapa, Pak? Namanya gajah bengkak. Iya. Apa lebih banyak tahunya? Oh, gitu. Lebih banyak tahunya. Oke. Okay. Pak, mau nanya deh, Pak. Ini kan ada level 1 sampai level 10 yang 200 cabe. Itu harganya sama kalau misal aku pesan yang level 10 200 cabe. Emang level 10 berapa sih? 20.000 itu yang gajah bengkak yang 200 cabe. 200 cabe. Oh, bisa. Harganya tetap 20.000. Iya. Serius, Pak? Halo, kan harga cabe lagi naik, Pak. Enggak, udah. Udah normal. Oh, lihat tuh cabenya tuh. 200. 200. Iya. Oh, beneran. Oke, dua tangan, tiga tangan. 200 nih, Pak. Ini baru 50. Baru 50. Eh, ini serius-serius. Seriusan. Ini konten enggak setting-setting, benar. Gak setting. Dan yang jual pun enggak setting, serius. Eh, guys, ini kalau kalian mengeluhkan harga cabai mahal, mending beli cabai di sini. Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh diajarin gitu, enggak boleh, enggak boleh. Gitu. Bang izin beli yang 200 cabai ya, Bang. Terakhir yang pesan 200 cabai ada enggak, Pak? Ada. Habis enggak tapi? Ada yang nyerah, ada yang setengah perjalanan, setengah perjalanan ke rumah sakit. Pokoknya yang habisin Bona. Lu orang sini, Bon. Lu orang sini. Enggak ada hubungannya, Bang. Orang sini mau makan 200 cabai. Gua ngeliput biar orang-orang datang ke sini kan. Kalau lu kan lu tuan rumahnya. Aku izin pulang dulu. Eh, ini udah berapa cabai, Pak? Udah berapa cabai nih? Ini udah 100. 150 atau 100, Pak? 150. Ini ijonnya kan kecil-kecil. Oh, kecil-kecil? Oh, ijonnya. Oke. Okay. Kurang 50. Kurang 50 berarti? Oke. Okay. Cowok ya. Oh, sama lagi, Pak. Oke. Okay. Oh. Oh, benar. Ini serius-serius. Nih. Oh, jadi kalau 200 cabai pakai 2 cobek ya? Iya. Ya Allah. Bang, ini udah berapa tahun sih, Bang? Gajah bengkak ini? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Tapi nggak pernah pindah gitu, memang stay di sini. Iya. Memang stay di sini. 2018. 2018 udah jualan ya? Buka tutupnya dari jam berapa sampai berapa? Paling malam saya jam 11. Jam 11 malam. Jam 11. Tapi jarang-jarang loh ada tahu gejrot sampai 11 malam. Iya, yeah, biasanya aku ngeliput tahu gejrot tuh pagi atau siang, siang atau gitu sore, kan. Ya. Ini malam. Ini konsepnya beda. Konsepnya beda. Konsepnya beda. Memang Bekasi memang paling beda. Bekasi memang beda. Kita enggak tahu berapa menit sih bapaknya tuh gejrot-gejrot kayak gini. Pak, emang bener ya katanya kalau lagi ngulek terus langsung ganti orang rasa ulekannya beda. Sama ini. Sama ya. Oh, sama. Bang Ivan mau coba ngulek? Oh, enggak pandai. Oh, enggak pandai. Oh, dikasih bawang putih, bawang merah. Oke. Ini beneran 200 cabe. Biasa makan sini, mereka senang porsi yang mana? Besar atau jumbo? Porsinya macam-macam ya, Mas. Macam-macam. Kalau untuk banyaknya sih memang dari yang jumbo. Jumbo sama besar ya. Tapi Abang pilih yang mana? Besar atau jumbo? Apanya nih? Kalau disuruh milih mau porsi milih besar apa jumbo? Biasa orang rata-rata jumbo. Jumbo. Ya udah, Bang. Karena beneran karena Bona ulang tahun juga, mau beli porsi jumbo 100 porsi. Jadi siapapun yang makan sekarang ini, yang porsi jumbo, kasih gratis 100 porsi. Aman? Deal? Sip. Tolong ibu keuangan bayar. Sama ini ya. Ini serius. Hah? Serius? Serius. Serius. Serius karena beneran. Iya. Tapi nanti kita masang ini aja. Apa itu? Apa? Oh, enggak. Oh, jangan. Bukan nyalek, Bang. Bukan nyalek. Bang, ini porsi gajah bengkak kan? Iya.
Ya Allah, banyak, Bon. Ya Allah. Oh, enggak, kamu gajah bini. Oke, ini sesuatu yang unik yang pernah kita liput, Bon. Kalau beli Kasibi ngitung duitnya udah jago ya, kayak orang bank. Cepet ya, banget. Dulu dia kerjanya kasir, Bon. Jadi bendahara hobi makan jadi. Oh, jago lo ngitungnya lo. Dia kadang gini ya. 4 jari. Langsung cerut. Misalkan si abang-abang itu pesan 15.000, langsung potong aja. Jadi bayar minum aja mereka. Bona ulang tahun. Bona ulang tahun nih, Bang. Mau temanya ulang tahun atau capres? Bukannya udah pernah vlog ya di sini ya? Udah. Dia nyuruh ke sini, Bang. Bang ya. ada gajah bengkang, Bang. Bangun. Tapi aku gak pernah pesan yang 200 cabe. Coba lihat tuh. Benar-benar serius 200 cabe. Waduh. Waduh, ini mah tahu dicabein ya. Ya Allah. Dan ini beneran harga 20.000. Enggak kaling-kaling sih, serius sih. Keren sih. Ini kalau aku share ke story, enggak percaya orang. 20.000, serius. Bagasi mantap. Ini mah beli kita bawa Tupperware ambil cabenya. Masuk masuk yes. Di rumah. Kalau ibu-ibu kayak gitu. Ibu-ibu kayak begitu ya. Ini Bon. Aduh. Oh iya, baju kita merah putih dan kita enggak janjian kan, Bon? Kita enggak janjian benar. Okay. Merah adalah darahku. Putih adalah susu. Yes. Ini 20.000 harganya. Masuk akal nggak masuk akal, ini beneran dibeli 20.000. Awas aja ya kalau nggak ada yang percaya ya. Yeah. Ini tadi kita udah nanya sama abangnya. Seberapapun banyaknya cabai, harganya tetap sama. 20.000. 20.000. Dan ini beneran nyata. Di depan kamera hobi makan. Iya, yeah, emang... no cut, no edit, no filter, no gimmick, no apa lagi? No. No play play. No play play, itu... Felix tuh. Oh, itu Felix. Kalau lagi di Jepang. Nah. Oke, okay, ini kita coba. Bon, lu mau yang mana? Bagian mana? Pinggir? Kayak karena kita sering makan di pinggir jalan. Oh, kita makan di pinggir ya. Pinggir, ya benar. Ini korban jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rada ini ya. Rada mulai kelihatan pedas-pedas yang pahit gitu ya. Ini padahal di pinggir ya? Mm-hmm. Atau soalnya air dari cabenya kan ngalir ke bawah tuh. Iya. Oh, keren. Oh, keren. Oh. Apa buat pedas? Lumayan ya. Coba ya. Gila. Pedasnya mulai kan delay kan pedasnya kan delay ini udah mulai menggerogoti hati dan jiwa. Kameramennya mau coba, Bang? Pakai beban ini susah kita makan. Oke. Pinggir sih nggak berasa. Nggak, belum. Agak tengah. Di pinggir pedas nih. Ah. Tapi enak. Serius. Gusi berasa ya? Ini kayak ngerasa ketampar-tampar gitu. Ketiwi, pinggirannya cobain deh. Lumayan. Tapi tahunya kayak gini. Oke, jadi buat kalian yang pengen padahal di pinggirnya ya. Oke. Okay. Ini serius. Ini kalau mau makan beneran jangan pesan yang 200 ya. Cuma ini karena kita buat disclaimer juga. Disclaimer. Ini buat konten, tapi nanti ini tetap bakal kita habiskan ya. Iya. Kalian mau minum apa? Ada susu-susu gitu enggak sayangnya? Ya aku juga. Aman, Bang. Aman, ada yang ulang tahun, Bang. Aman. Bang, berani coba gak? Bang, berani coba? Iya. Kita cobain. Oh iya, bener-bener. Kita cobain abangnya yang bikin menu ini. Iya. Bang, satu aja, Bang. Di pinggir juga gak apa-apa. Ini yang bikin. Kita kerjain yang pemiliknya. Buset. Bang, jangan dari pinggir, Bang. Gak boleh. Iya. Dari pinggir. Bang, pedas banget itu. Ya, ini yang bikin ulah nih. Oh. Gulanya ditambahin itu. Oh iya. Gulanya padahal udah ditambahin loh.
Kita lihat abangnya. Berapa menit dia minum habis ini? Akhirnya abangnya ngerasain juga ya, yang gajah bengkak. Oke. Okay. Sip, Bang. Thank you, Bang. Baru kali ini. Baru kali ini. Wah, enggak boleh. Berarti belum arena dia. Belum nyoba. Bapaknya udah coba? Belum juga. Satu nih, Pak. Satu. Tadi kan yang ngulek. Ayo coba Pak Icip, Icip. Ah. Ayo Pak, ayo Pak. Satu aja ini. Oh, di tengah. Oh. Oh. Ya, anak. Wah. Ekspresinya datar loh. Karena dia yang bikin makanya dibilang. Iya. Oke okay guys, ini udah mulai beringus guys, jadi kita mau akhiri dulu ya. Kita mau minta bungkus sama abangnya. Nanti mungkin nyampe rumah kita bagi berempat deh sama Bona sama dia mau nobal. Kita mau kuliner lagi deh habis ini. Di mana Bon? Di daerah mana? Adalah deket sini juga, pokoknya kalian stay tune, wede. Jangan lupa tetap terus ikutin Jajan Beken dan follow Instagramnya, TikToknya. Terima kasih. Apalagi Bon? YouTube-nya. Apalagi ya? Keseharian dia. Kesehariannya. Jajan Beken family gitu kan. Doain guys punya jodoh. Bang Evan juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi emang pedes ya? Tapi enak. Enak.